4 langkah ke kiri, jalan. 1, 2, 3, 4. Tiga langkah ke kiri, jalan. 1, 2, 3. Oke, seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Oke. Silakan Kak Agus. Oke, jadi yang akan membawakan materi pada sore hari ini ada Kak Agus Salim, alumni SMA Budi Warman. Tahun berapa Pak Kak Agus? Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Saya mau rubah barisan dulu. Mohon maaf Pak Iqbal yang udah rapi, saya berantakin lagi. Oke, baik. Aba-aba diambil alih, seluruhnya siap gerak. Dalam satu RT saya minta ada dua baris. Ya. Jadi baca tidak perlu pakai suara. Dalam hitungan 3 kalian sudah buat dalam satu RT 2 baris. Bisa ya? Kan gak pakai suara. Bisa ya? Kan gak pakai suara. Bisa ya? Ah, cakep. Siapa namanya? Iya. Dimas. Nah, kasih goceng kita buat beli cilok ya. Baik. Hitungan 3 sudah ada 2 baris. Ya, seluruhnya masing-masing RT rentang, oh udah rentang-rentang aja ya. Saya hitung ya sampai 3. 3. Ayo gimana caranya gue langsung 2 baris. Nah. Nyalakan suara. Jadi biar gak terlalu jauh. Dah langsung masing-masing RT lencang. Ulangi setengah lengan lencang kanan. Gerak. Langsung luruskan, langsung luruskan. Tegak. Gerak. Istirahat. Di tempat. Gerak. Baik, silakan duduk. Belum mulai. Ya, duduk. Iya, duduk. Maksudnya materinya belum mulai. Nah, gak usah tegang-tegang, santai. Ya. Baik, saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore yang tidak jawab salam saya ya. Terima kasih buat teman-teman di SMA Budi Warman 1. Saya diundang ya hari ini untuk mengisi materi ya. Tadi saya bawa motor dari Jakarta, sedikit curhat ya. Cuman khusus untuk SMA Budi Warman 1. Boleh tepuk tangan dong. Saya dari Jakarta jam 1 kurang sampai Alfamidi Ciawi. Tahu? Ya sebelah kiri. Yang jaganya mbak-mbak ya, gak tahu ya, besok mampir pulangnya ya, yang jaga bapak-bapak ya. Baik, saya jam 1 tadi dari Jakarta, dari Cibubur terus sampai Alfamidi jam 2. Tadi saya berangkat putih, sampai jalan hitam kayak gini karena panas ya. Itu sedikit curhat, gak apa-apa, mau dengerin syukur gak yaudah ya. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak ya, baru kenal langsung emang iya? Iya. Ya. Terus ada satu lagi, warisan sakit hati, sudah lama kenal tapi enggak? Kamu lagi. Ya, enggak apa-apa, memang dia belum peka, jadi biarin aja. Ya, baik, nama saya Agus Salim. Ya, jadi kalau dipanggil di sekolah, Pak, kalau di Paskibra, Kak, kalau di jalan, Om. Om, Bang, Mas, gitu ya. Jadi santai aja sama saya ya. Terus saya
dinas di SMP 147? Ada alumni 147? Gak ada. Ya sih gak ke Kramat Jati dan Cibubur. Ya. Soalnya dari 147 ke Al-Azhar, ke Global, kayak gitu ya. Ya saya mau beri warungan satu yang alumni juga, Miss Kipti, terus Pak Rahmat, terus Pak Riyadi kalau ketemu ya. Siapa lagi? Pak Riyadi satu tahun doang Pak Riyadi tapi ya. Kepala sekolah kalian tahu Pak Riyadi? Tahu? Iya. Iya, masa enggak tahu kelewatan di SPM. Ya. Terus banyak. Jadi kenapa kita kok alumni sini terus balik lagi ke SMA? Jadi SMA Beri Warman satu sekilas informasi ya. Kalian termasuk beruntung yang di mana bersekolah di SMA Beri Warman satu. Bayar Pak, tapi ya enggak jadi masalah. Di luar negeri konsepnya begini. Mereka yang sekolah di negeri, di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang, mohon maaf, secara ekonomi kurang. Jadi mereka yang sekolah di negeri, di luar negeri, bukan di Indonesia, secara ekonomi kurang. Tapi mereka yang sekolah di swasta adalah orang yang mereka ekonominya menengah ke atas. Jadi banggalah kalian setiap bulan. Dulu wakil ketua OSIS, ya sempat wakil ketua OSIS. Jadi nggak langsung jadi ketua OSIS ya. Jadi wakil ketua OSIS dulu. Ketua Paskibra dulu ya. Saya yang kemarin pengibaran angkat tangan 17 Agustus. Wah banyak. Saya gak datang sama sekali. Sekali doang ya. Saya dulu komandan. Jangan diceritain nanti sombong ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dosa ya. Dulu wakil ketua OSIS. Katanya gak ceritain kak ya. Ya terus periode berikutnya jadi ketua OSIS. Dengan pemilihan dulu mah tulis tangan. Gitu. Kalau sekarang pakai lab. Makin canggih itu di warma. Kerjaannya Pak Rahmat tuh. Tukang edit-edit desain-desain ya. Jadi nanti RT 2, Pak RT nya siapa? Nah ya. Terus pertanyaannya? Oke baik, silakan duduk. Ya. Dulu itu sama kayak sekarang kurikulum merdeka. Sebenarnya yang sekarang itu balik seperti dulu. Ini saya sekedar cerita ya. Ya. Catat aja gini, nyatetnya RT 2 satu pertanyaan gitu, RT 2 gak usah namanya, gak tahu. Kita di astagfirullahaladzim gak tahu. Kamu belum perkenalan ya OSIS ya? Udah? Berarti dia amnesia, agak lupa. Pertanyaannya masuk jurusan BK enak gak? Oh iya, silahkan. Gak enak, cowoknya cuma 3 dalam satu kelas cowok. Kata-kata terbaik yang pernah saya dengar adalah cara menghormati orang adalah ketika dia berbicara tidak main handphone, tidak mengobrol dengan yang lain. Ini loh. Ini udah 3. Udah 3 ya, ya. Ya. Pada saat malam itu duduk bareng sama anak kelas 12 dan itu adalah waktu di mana kita mendoakan mereka supaya.
3. Ya. Kemarin saya ngajarin di BBB dan SD belum pernah seperti kami. 1, 2, 3. Oke, sekarang balik kanan, gerak 1, 2, 3. Gerak. Nah, betul. Yang satu lencang kanan yang lengkap ya. Kalau ini per kelompok, kalau per baris itu nanti dilihat ada yang kurang apa enggak. Kalau kurang bilang siap, kurang satu siap, kurang dua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat walafiat dan umur yang panjang semoga. Salam kita salam kita junjungkan kepada nama besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru Panitia LKPD SMA Abdul Rahman 1-2023. Berkhusus Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Wawan Gunawan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan umurnya. Amin. Bapak Ibu Guru semua panjangkan umurnya. Bapak semuanya jadi anak yang soleh dan saleh. Cita-citanya tercapai. La ilaha illallah. Kita mulai. Hadirin sekalian, tentunya semua manusia yang hidup di dunia ini mencari kebahagiaan. Semua manusia di dunia ini, seluruh dunia, yang dicari adalah satu, kebahagiaan. Dunia yang sementara saja, dunianya kurang lebih 60-70 tahun saja, kata Nabi. Karena kata Nabi, umur umatku tidak jauh dari aku, kata Nabi. Nabi kita berapa matak dengarnya? Maka kurang lebih matak 60-70 tahun saja. Kata Nabi Muhammad SAW, umur umat pun tidak jauh dari aku. Anggap sekalian, hidup yang sementara saja, tanpa bekal kita akan sengsara. Ya. Kamu hidup di dunia ini gak punya rumah, gak punya makanan,
Gak punya pakaian ke sana gak? Sengsara. Itu hidup yang di dunia sementara. Apalagi hidup di akhirat yang selama-lamanya. Ya? Gak punya bekal, hidup selama-lamanya gak punya bintang. Disiksa yang selama-lamanya di neraka. Mau gak? Nah untuk itu gak? Menjadi pikir kita bersama bagaimana ya? Camkan dalam diri kita, cita-cita tertinggi kita adalah bagaimana diri saya, keluarga saya bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana diri saya, keluarga saya selamat dunia dan akhirat. Setelah itu ada pikir lagi lebih tinggi lagi. Nah ini pikir Tuhan Nabi nih. Bagaimana setelah diri saya tadi, keluarga saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, umat Islam ini terbebas dari pada ajabnya Allah Subhanahu. Ini lebih pikir yang lebih tinggi. Anak-anak sekalian, dikatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan bertemu dengan kita berapa kali sekali? Berapa kali kita bertemu dengan Allah yang wajib? 5 kali sekali. Ya. Dikatakan apabila sholat 5 waktu, sholat wajib, hijab dengan Allah ini dibuka 20%. Apa itu hijab? Pembatas penghalang tadi dibuka sama seperti itu. Apabila kita sholat 5 waktu, hijab dengan Allah ini dibuka 20%. Maka setelah sholat ada yang mengutarakan keinginannya, ada yang memohonkan ampunan kepada Allah, ada yang meminta sesuatu kepada Allah, silakan. Memang itu kesempatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 20% hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak-anak sekalian, ada pembatas yang dibuka lebih besar lagi. 80% dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat apa? Sholat tahajud luar biasa. Hijab dengan Allah dibuka 80%. Kemungkinan untuk diterimanya doa kita ini lebih tinggi lagi. Tetapi sholat tahajud yang anaknya tadi telah melaksanakan sholat pada waktu yang wajib. Karena sholat tahajud melaksanakan yang wajib tidak berlaku sebentar. Katakan siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan istiqomah akan diberikan 5 jaminan. Coba yang 5 ini diingat-ingat. Karena ini Bapak akan tanya balik siapa yang bisa menjawab akan berapa kasih hadiah. Menerima catatan amal dari tangan kanan. Yang ketiga, menerima catatan amal dari tangan kanan. Kalau catatan amal dari tangan kanan berarti yang baik semua. Ya. Yang keempat, menemani jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Luar biasanya jaminannya adalah dunia dan akhirat nih. Ya. Jaminan itu sudah bahagia dunia dan akhirat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Siapa yang bisa ulangi yang mana? Silakan, punya tangan. Maju ke depan. Maju ke depan. Kalau sisa mana? Dicatat namanya oleh dengar ya. 20.000. Nanti udah naikin lagi, selagi nanti udah naikin lagi. Ini dia. Yang pertama apa yang pertama? Diberkahkan rezekinya. Kedua? Dilepaskan dari siksa kubur. Yang ketiga? Diberi catatan amal baik dari tangan kanan. Yang keempat? Yang keempat di melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan sangat kilat. Masuk surga tanpa hisab. Bismillahirrahmanirrahim.